Karena kita mau ada atlet legenda hidup Indonesia yang bakalan datang ke sini. Siapa dia, geng? Dia atlet legenda hidup? Iya. Pengen dong aku salaman. Nah, lu pengen salaman pengen kan? Salaman, lu pasti pengen foto. Pengen gua. Tangan lu kasih lihat. Ada apa? Lu berdua harus steril karena lu berdua harus gua semprot dulu. Kalau gara-gara kita besok dia sakit, ntar kita disalahin se-Indonesia. Iya. Nih, gua juga harus disemprot nih. Gak pakai repot juga caranya. Tangan langsung higienis. Cium wangi deh. Seger banget nih, jasmine tea. Tapi yang penting, ini tuh udah food grade. Jadi aman dipakai sebelum makan. Sekarang kita panggil aja nih atlet ini. Ya. Karena kalau lama-lama nunggu ntar dia atlet. Atlet. Kita panggil saja legenda badminton Indonesia, Taufik Hidayat. Yang lu bilang di podcastnya Om Deddy, bawa-bawa nama Bang Taufik Hidayat sama Pak Agum. Ya, tuh ngomong. Bang, kenapa diomongin di belakang, Bang? Tuh. Kagak ada yang ngomongin di belakang, Bang. Ini tuh ada artikel di belakang. Tuh. Regen tidak sopan memanggil Taufik Hidayat dengan panggilan Dayat. Wow. Ini atlet kebanggaan Indonesia. Ya tahu deh. Membawa harum nama Indonesia di kancah internasional. Ya kan namanya Taufik Hidayat. Sepanggilnya Dayat. Dayat teman-teman gue yang nganggur. Tahu. Eh, yang namanya Dayat di Binjai anak breakdance. Iya. Ini panggilan nama lengkap dong, Taufik Hidayat. Ya, Bang, ya panggilan kan ada orang. Kalau misalkan Taufik Hidayat ambil ini panjang, ya kan? Nama ya, lu siapa? Tapi gak ada yang panggil Dayat selama gak ini. Tuh, gak ada yang panggil Dayat. Taufik. Berarti gue eksklusif gue, Bang. Gue pertama. Boleh kan, Bang? Kan soalnya gue bacanya Hidayat. Hidayat. Bukan dibacanya Hai. Keren Taufik Hidayat gitu. Oh bukan, Bang. Jadi panggilan apa, Bang? Panggilan? Ayat. Ayat, no. Ya udah puas. Udah. Bayat. Lu Regen nakal nak, lu mau dipanggil engkel. Ya kagak engkel, Igen kan bisa. Igen. Iya. Igen. So imut banget. Ya gak apa-apa kali, Eni. Eni Agoy. Dan kemarin tuh Regen juga gak sopan, Bang, sama ya. Itu, apa? Pak Agum. Terus dia mau bikin fans club gitu untuk Pak Agum namanya Sahabat Agum ya. Ini ada artikelnya juga nih, Pak. Tuh, artikelnya tuh, Bang. Regen membuat fans club Agung Gumelar dengan nama Sahabat Agung. Wow. Ini orang ada takut-takutnya ini udah orang. Itu udah aman sebenarnya. Dan katanya, Bang, kalau dia lagi kangen sama Pak Agung, dibilangnya Kagum. Nama fans clubnya, Bang. Kangen Agung. Kangen Pak Agung. Kawan Agung. Agum itu kawan Agum. Ya sebenarnya kan itu udah selesai. Udah selesai ya, Bang, ya. Udah kita udah DM-DM-an. Ya enggak, kalau udah kelar, kalau makanya selesain dulu minta maaf atau iya. Kalau udah kelar kita mau ngobrol banyak tentang Bang Taufik. Ya, Bang, maaf, Bang, ya. Maaf, Bang, Pak Agum aja lah. Tuh. Pak Agum aja ya? Iyalah. Wah. Ayo dong klarifikasi, Gen, kamera, Bang. Tolong, Bang. Tentara. Loh. Enakan langsung kan? Iya, langsung aja kan. Masa sama sini ntar nyampein lagi susah. Betul. Lagi. Betul. Lu kok mau nyuruh-nyuruh Bang Taufik? Bukan nyuruh, minta tolong. Bedain, Gen. Minta tolong sama nyuruh. Lu gak mau ngomong sama mertuanya Bang Taufik? Ya mau gua. Udah ngomong. Yang sini yang mana? Ya bebas dah. Tuh nih. Pak Agum. Saya Regen Rakelna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konyol. Sejujurnya, Nangis. Astagfirullahaladzim. Melalui tayangan ini saya,
Rigen ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besar-besarnya. Besar dua kali aja. Dua kali aja. Sebesar-besarnya. Lu tadi tiga kali. Saking besarnya. Buat Pak Agum dan keluarga, kalau misalkan saya ada salah-salah kata, tutur kata, baik yang disengaja. Sengaja. Yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oh, berarti udah niat lagi? Enggak ada yang disengaja. Ada. Yang enggak disengaja. Yang disengaja kan udah terjadi, yang gak disengaja berarti lu udah niat. Yang itu juga kagak sengaja. Yang sengaja bukan, gak ada. Tadi bilang belum. Gak ada. Weh, jangan dibentak, Bang Topik, jangan dibentak. Gak ada. Pemilik smash terkeras, mau di smash muka lu mundur lu. Kalau udah beres gini kita baru ngobrol nih. Yoi. Taufik Hidayat ini terkenal dengan backhandnya itu kecepatannya 206 km per jam. Wow. Smashnya 305 km per jam. Yah iyalah pak, itu kan dulu pak. Iya emang dulu emang waktu masih muda pak. Kita kalau pengen ke Bandung tinggal di smash doang. Nyampe Bandung. Nyampe. Cuman yeah. Sekarang, mohon maaf Bang Topik, umur berapa sekarang Bang Topik? 42. Ya 42 paling. 42 mah udah beda kali. Mas, udah tenaga udah kencang banget. Set. Kok enggak paling jatuh di sini? Ya. Kalau dulu kan, kalau dulu semesannya semester sampai Paster. Sampai Bandung. Sampai Bandung. Sekarang semester Lebak Bulus paling. Ya. Tahu. 42 sih umur, tapi boleh coba lah. Boleh coba dikira onde-onde. Tapi bang. Onde-onde. Tapi bang itu pukulan itu kan kenceng banget bang. Iya. Latihannya kayak apa bang? Latihan badminton tuh atau ada kayak pakai sendal dulu kah? Atau pakai yang triplek kah? Biar kenceng gitu. Tapi bener pakai triplek sih dulu. Oh triplek bang? Iya. Triplek. Di kampung. Jadi punya raket bang. Nyobain pakai triplek ada juga. Oh iya. Ya malu gak kalian kan di kota semua, kita di kampung. Lah iya iya jelas. Kita mah anak metropolis. Jadi sekelas Topik Gide juga merasakan main pakai raket yang triplek yang tak. Iya ada. Tok, tak. Orang dulu masih di kampung garisnya tuh pakai kayu. Oh iya. Lantainya masih ada yang tanah, ada yang aspal juga masih. Hah main pakai aspal bang? No, I mean. Lantainya. Oh lantainya. Garisnya pakai kayu bambu ya? Iya. Paku. Iya. Yang kadang kalau... Jadi kalau out masuk ketahuan gak bisa bohong. Bunyi. Oh iya. Iya ada bunyinya. Itu yang dulu sebelum main disiram-siram dulu ya biar gak debu. Iya. Disiram-siram dulu. Dulu. Kalau nilai sekolah dulu pelajaran olahraga gimana? Bagus? Bagus dong. Pernah merah olahraga. Hah? Olahraga yes. Pernah rapot, merah? Juara dunia? Loh, merah itu kan 5 kan? Ya pokoknya merah aja. Iya, ada. Berarti gak jago-jago banget ya? Loh, iya emang. Iya, gimana gak jago? Iya sih. Gimana gak jago usia 17 tahun, Taufik Hidayat sudah menjadi pemain nomor 1 dunia. Nih, Pak. Nih. Ini tepuk tangan ini untuk dia umur 17, Pak. Kalau sekarang... Kalau umur 42... Iya. Yeah. Sebentar ya. Iya. Ini umur 4 itu walaupun sekarang usianya sudah bertambah tapi juara 1 dunia. Ini gue berani tawuran rumah gue lawan lo bertiga enggak ada yang menang lo. Pak. Pak Deni. Coba ya saya umur 17 saya fokus aja di bulu tangkis. Bisa. Kan ada apa-apanya nih orang bener ya. Gue songong. Songong. Tadi telat lahir dulu ya. Telat lahir. Iya sih. Coba kalau seumuran aja. Ayo dah gue mah. Aku sih kalau dari kecil tuh 17 tahun badminton juga aku bisa juara satu, apa peringkat 1 dunia. Cuman waktu itu 17 tahun masih nyolong sih aku dulu. Sama mau gue juga. Kan? Sama. Dan peringkat satunya gak cuman setahun 2 tahun. Tapi dari 2008 sampai 2012. 2008 sampai 2012? Bener. 4 tahun berarti. 4 tahun yang lalu ya? 4 tahun. Cuma kan zaman kan berbeda pak, sekarang juga pak. Sekarang ini dia. Bukan eranya dia sekarang. Lu apa yang dibanggain dari hidup lu? Lah, bapak gak tahu. Apa? Beli video. Itu beli video itu bukan dibanggain. Malu orang. Bangga. Kita penasaran banget nih pak. Maksudnya selama Bang Topik berkarir gitu, lawan yang paling berat tuh siapa bang? Lawan paling berat itu diri sendiri lah. Wow. Pernah lawan diri sendiri bang? kan
Jadi itu tuh. Dia lari. Ya. Balik lagi. Ya. Pasti susah, capek banget. Lawan diri sih, gak gitu capek pak. Yang gini doang, kalau ngelawan diri sendiri gini doang nih. Untung sabar. Sepanjang karirnya, Taufik Hidayat sudah menang 27 gelar. Wow. Kita tes, bisa gak dia nyebutin separohnya aja? Coba. Coba. 27 selama gelar ya. Separohnya tuh 13-an lah. 13-an lah ya. Jadi sebutin 13 setengah lah. Indonesia Open 6 kali. Satu. Indonesia Open 6 kali. Nah, ada gak ya? 6 kali kan? Langsung 6. Nah itu udah 6 kali tuh. Ya. Okay. Thomas Cup 2 kali. Thomas Cup 2 kali 8. 8. Asian Games 2 kali. Wow. 10. Kejuaraan dunia 1 kali. Wow. Mas. Olympic sekali. 12. SEA Games 3 kali. Wah lebih. 15. Nah bang. Indonesia Abang, Open 6 kali. 6 kali Pak ya. Olimpik sekali. Wah cair bawa pulang lemari dong. Hei. Mau kubunuh orang ini lama-lama. Set. Pulang alhamdulillah. Nyemes. Nyemes, set. Mama, ini meja belajar. Dari banyak kejuaraan kita kan pasti merangkaknya dari kejuaraan-kejuaraan kecil. Hadiah paling kecil yang pernah didapat apa? Tapi udah lomba bulu tangkis. Udah turnamen gitu udah ya? Udah turnamen. Kalau dulu mungkin lahirnya terlalu cepet ya. Kalau dibandingin sekarang, gila gede banget kan sekarang hadiahnya. Kalau dulu paling kecil, berapa dulu masih kalau ada yang namanya, dulu kan kalau di daerah ada yang namanya porseni SD, terus ada wali kota itu. Porda ya? Iya, kalau Porda nggak ada hadiahnya, itu kan bonus dari daerah kan. Oke. Okay. Itu pernah ada hadiah juga yang cuma 50 ribu. Oh pernah 50 ribu? Ada 50 ribu bang. Dulu masih di Platnas itu, baru-baru masuk itu uang sakunya cuma 50 ribu, kalau nggak 100 ribu. Kalau terbesar. Bisa berapa bang? Event kejuaraan yang mana tuh yang hadiahnya besar bang? Terbesar itu kalau dulu pas lagi main paling berapa ya? Sekitar 400-an ya. 400 juta bang? 400 juta? Iya. Wow. Tapi masa itu? Masa itu. Kalau sekarang kan ada yang 1 miliar, 1 lebih. Wow. Oh. Nah waktu dapat 400 juta, ya minjem duit ada nggak bang? Ada. Ada bang? Nggak balik. Minjemnya minjem kecil ya udah direlain aja kasih. Wow. Bang, berarti abang ada gopek, pinjem bang. Kalau Bang Taufik ngasih berarti hari ini bintang tamu pertama yang ngasih minjem jengkel. Banyak bang, jangan. Coba lu bayangin deh, waktu itu usianya muda, ya. Berprestasi, ya. Uang banyak, ya. Keren. Betul bang. Kebayang dong. Cewek-ceweknya ya? Cewek-ceweknya. Playboy apa enggak sih dulu Taufik Hidayat? Seorang Bang Taufik Hidayat ini playboy kan? Itu yang ngenilai itu kan orang lain. Oh. Ya, nah, kalau saya nilai sih kayaknya playboy. Iya ya. Pernah deket sama siapa aja bang? Loh. Kalau boleh tahu, kalau enggak apa-apa. Iya, gitu aja. Tembak. Hah? Langsung tembak, kalau kita harus nembak, jangan langsung ya, kalau misalkan aja. Udah, dia udah melotot berdua nih. Dia loh langsung. Udah narik napas mau mojokin. Tetap yakin. Tetap yakin. Kita harus menggali. Ya udah mau ngomong ya. Iya, iya. Pernah deket sama siapa aja bang? Ah gitu. Nanya apa udah tahu duluan? Belum tahu bang. Oh, jangan lemah. Belum tahu pasti bang. Pasti ada. Udah ngaku buruan. Siapa cewek yang pernah deket sama anda seorang Taufik Hidayat? Ganteng. Aku buruan. Ayolah, lama amat. Weh, buruh. Ya, disuruh ya, tenang. Jangan diteken boleh, cuman jangan begitu. Iya. Iya santai aja, jangan sampai banding-banding. Bapak juga teken terus. Ya, bukan dia maksudnya tanya sampai jawab. Santai ya, aja. Jawab. Jangan sampai marah-marah banding-banding gitu. Ya, tapi kalau misalnya boleh tahu, Bang, ada enggak beberapa wanita yang singgah di hati Abang gitu? Apakah playboy? Playboy satu itu kan julukan dari orang. Ya. Yang singgah pasti ada. Pernah pacaran sama siapa? Pasti ya pernah gitu. Itu kan normal aja. Iya. Sebelum nikah kan? Gitu, jawab tuh santai aja. Bang Rigen dulu cuma satu aja sama istri ini dari lahir. Tahu Bang. Sampai sekarang juga kalau syuting di mobil ada orang.
Tapi dia suka bola emang sampai sekarang. Sering main sama... Tapi pasti udah gak terlalu kenceng kan? Pukulan bulu tangkis. Iya. Iya. Kan udah... Stamina udah gak terlalu ya. Udah toku. Udah toku. Udah tua maksudnya. Iya. Masih ngebut. Pak, ya iya Pak. Itu ngebut 17 tahun yang lalu, Pak. 17 ini sekarang udah 42. Nih kalau ada waktu ya main bola, main bulu tangkis, awas lu gue tantangin. Masih boleh tua, tapi boleh coba lah ntar. Ya. Dia masih rutin main bola sama anak-anak paski. Main bola? Bener. Ya kalau main bola kan iseng doang, lagian main bola mah capek bang. Tapi kalau bulu tangkis mah gue pede gue. Berani lo? Lu pede? Apa? Pede, gue di kampung dulu juara 3 gue. Di kampung? Di Bima? Di Bima, di RT gue. Iya? Iya. Kalau badminton sih kayaknya... Masih berani ya? Udah enggak, maksudnya udah agak ngondoy lah ya. Maksudnya... Latihan. Udah coba, ya udah. Kalian bertiga coba tantang Bang Topik Hidayat. Lah kita mah enggak berani nantang, orang Bang Topik duluan yang nantang kita. Ya kan? Bukan nantangin, kita buktiin aja. Bang, masuk gini Bang. Dari segi umur aja Bang udah jauh. Saya 26. Gua 30. Aku 32. Iya. Abang 42. Iya, iya Bang. Umur kita ditambahin masih kalah, Bang. Bang Topik nanti sakit bang kalau misalnya terlalu banyak main badminton begini-begini takutnya tangannya muter gini. Gue juga ngeliat di Instagram juga udah jarang main bulu tangkis. Lihat aja semua buka artikel emang ada atlet bulu tangkis bulat begini. Kayaknya Bang Topik nih perlu dikasih roti nih. Iya karena dia kayaknya udah mulai kelaparan. Abang mau kami kasih roti bang? Emang roti itu apa sih? Roti tipis. Siap Bang Topik makan roti dari kami? Siap. Yang udah-udah sih makan roti dari kami gak kenyang tapi nyelekit di hati. Bahkan ada yang rotinya belum habis gara-gara gak kuat udah pulang duluan. Silakan Bang. Silakan. Oke siap kalau gitu. Taufik Hidayat. Taufik Hidayat. Tapi jujur ya, untuk mencari kekurangan dari seorang Taufik Hidayat ini, kita melakukan riset yang cukup sulit. Iya. Asli. Karena begitu kita googling, itu isinya itu semua prestasi, Pak. Iya, betul. Taufik Hidayat itu kayak nggak ada kurangnya. Betul. Setelah kita cari tahu, ternyata ada satu kurangnya dia. Apa itu? Umurnya udah banyak. Tapi itu kan tidak bisa berjalan. Umur udah banyak, tapi pas sekarang jadi encok. Iya. Suka migrain. Kalau dulu Bang Topik backhandnya kenceng, kalau sekarang backhandnya Senin nyampenya Kamis. Kelamaan. Betul banget. Benar. Kalau dulu ketika Abang Topik Hidayat nge-backhand, deng. Penonton yang asem kan? Iya. Sekarang pas dia backhand, dia yang asem murat. Tapi selain itu, Bang Topik Hidayat ini adalah seorang atlet yang terkenal cukup temperamen. Iya. Dia tuh galak. Iya. Hobinya marah-marah. Gimana, Gen? Tapi marah-marahnya sampai servisnya pemanasnya. Ya. Gitu. Hobinya marah-marah. Iya. Ini maksudnya apa, Bang? Mau ngambil pasar gua? Gua kalau misalkan adu marah-marah mungkin kalah bang. Iya. Tapi gini bang, jujur aja ya. Gua apa kalau adu smash sama gua masih jago bang. Astaga Gen. Cuman gua untuk dapat emas aja belum bisa. Ah. Tapi kemarin gua udah dapat emas setelah menikahi orang Jawa. Mas Rigen. Ya, tapi benar sekali ya. Bung Rigen, Bapak Topik Hidayat ini adalah idola kita semua. Kita semua nontonin dia main badminton. Yeah. Ada satu ciri khas yang membuat aku sangat suka sama dia. Dia kalau main badminton pakai kalung emas. Wah. Badannya putih pakai kalung emas. Betul. Ganteng gitu. Betul. Dan itu diikuti oleh pemain-pemain lain. Betul. Dan tren-tren menyebar sampai style orang-orang. Wow. Bahkan Lindan juga pakai kalung emas. Wow. Lee Chong Wei pakai kalung emas. Wow. Yang aneh Yonglek pakai kalung emas kegedean. Iya. Gede banget. Main badminton kagak, nge-rap doang. Cuma bener kata Rigen. Betul. Bang Topik ini lumayan temperamen. Setuju. Faktanya adalah Bang Topik pernah nyemes muka penonton pakai raket. Mukul muka penonton pakai raket. Nyek, mukul. Akhirnya dibawa ke kantor polisi di Visum.
Penontonnya gosong. Hah? Karena pakai raket nyamuk. Gitu. Mukanya langsung berbentuk dong kayak roti bakar. Kayak orang habis baru tidur di atas tikar ya. Betul. Kan? Ada fakta menarik juga. Iya. Saya pernah membaca. Jadi kan kita kalau sebelum kita mulai roasting tuh riset. Kita harus riset. Betul. Saya ketik di Google. Iya. Keburukan Bang Taufik Hidayat. Google jawab. Emang ada katanya. Wow. Saking baik orangnya. Tidak ada. Tidak ada keburukan. Akhirnya saya nyari di Yahoo. Saya cari di Yahoo. Keburukan Taufik Hidayat. Kata Yahoo-nya, apa? Udah dibilang Google gak ada. Saking baiknya. Saking baik, baik ya. Tapi saya akhirnya me-WhatsApp sahabat kecil dari Bang Taufik. Karena dulu nilai olahraga Bang Taufik Hidayat itu merah. Iya. Namun sekarang beliau menjadi seorang legend dari badminton. Wah. Wow. Itulah namanya perubahan hidup. Benar sekali. Makanya akhlak saya jelek. Tahu kenapa? Kenapa? Nilai agama saya tinggi. Terbalik. Bang Taufik nilai olahraganya jelek, besarnya jadi atlet. Iya. Marcel nilai agamanya tinggi, besarnya beli video. Jadi orang ke depan gak ada yang tahu. Taufik Hidayat. Woy! Taufik Hidayat ini bisa dibilang legenda hidup bulu tangkis Indonesia. Wow. Prestasinya sudah tidak diragukan lagi. 27 gelar dimilikinya. Wow. Bahkan menjadi pemain nomor 1 dunia dari 2008 sampai 2012. Wow. Prestasinya hebat. Tapi setelah saya rangkum dari berbagai artikel dan saya lihat dari bagaimana perjuangan dia, ada 3 hal yang bikin dia sukses. Apa aja, Bang? Yang pertama konsisten berarti. Ya, betul. Yang kedua fokus. Fokus. Untuk mencapai ketujuan. Ya. Dan yang ketiga, jadi mantunya Agum Gumelar. Iya! Bagus sekali! Tepuk tangan buat Taufik Hidayat! Maafkan. Tadi masalah tantangan tadi emang jadi emang? Harus dong. Udahlah, gak berani ya dia. Sekarang gue tanyain. Boleh aja cari waktu. Tuh. Terima kasih banyak Bang Taufik. Terima kasih Taufik Hidayat. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nonton. Terus kali hari ini. Terus kali karena kalau kamu menonton sampai akhir itu berarti kamu membantu ekonomi kita semua. Ya pokoknya terima kasih untuk teman-teman di rumah yang udah nonton, yang dari studio juga terima kasih. Saksikan terus Trigger setiap hari Sabtu jam 8:30 malam. Hanya di Trans7.